Aksi galak duo Arema bintang masa depan timnas Indonesia. Debut manis duo Arema, lihatlah penampilan M. Raffi dan Kusheda Haryudo jadi anak emas Sintayong. Kemenangan timnas Indonesia U23 kontra Tira Priskabo diwarnai penampilan ciamik pemain klub Liga 1 Arema FC. Tim racikan Sintayong sukses memetik kemenangan perdana 2-0 di Stadion Madya atas Tira Priskabo, Jumat 5 Maret 2021. Gol kemenangan timnas Indonesia U23 ke gawang Tira Priskabo dicetak oleh Kadek Agung dan M. Rafli. Cek apakah proper pergerakan, masih lagi comeback, ada ruang Kadek. Nah, menariknya, agresivitas permainan lini depan timnas Indonesia U23 tak lepas dari permainan dua pemain Arema FC. Pasalnya dua pemain Singoedan yang memiliki andil besar atas terciptanya gol kemenangan timnas Indonesia U23. Gol yang dilesakan M. Raffi sendiri tak lepas dari peran yang diberikan oleh pemain Singoedan lainnya. Pemain yang dimaksud ialah Kusheda Haryudo. Pria yang memiliki julukan Neymar dari Arema FC itu memberikan assist bagi gol yang disahkan M. Raffi. Chemistry yang dimiliki dua pemain depan Singoedan itu menjadi satu di antara pengantar kemenangan bagi timnas Indonesia U23. Khusus bagi Kusheda Haryudo, pemain asal Malang itu tampil militan sepanjang pertandingan. Kusheda, dia coba dilakukan sesuai ciri khasnya. Dendi menunggu di sana, tetapi bukan. Dia menolak Kusheda. Kusheda kasih kita lompat perkara Dendi, tapi bukan cukup berbahaya. Kusheda. What a save! Determinasi tinggi dan tak kenal lelah dalam berduel di barisan penyerang merupakan ciri khas ex PSS Sleman itu. Saya tertarik dengan M. Raffi dan Yudo, dua pemain yang merepotkan saya dan mampu membuat perbedaan pada permainan yang cukup mencolok, terang Guntur Triaji. Setelah menghadapi Tira Persikabo, timnas Indonesia akan menghadapi Bali United pada tanggal 7 Maret 2021 pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi itulah dua penampilan pemain Arema itu. Jadi menurut kalian, apakah mereka aset berharga bagi timnas, gengs? Jika kalian punya pendapat lain, berikan komentar kamu.